Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Kaktus ya. Di bulan yang baik ini, yang sangat baik ini di bulan Ramadan ya. Buat yang berpuasa sih selamat menjalankan puasa, semoga berjalan dengan lancar dan ibadahnya diterima. Kali ini saya lagi di Banjarnegara ya, di Greenhouse Banjarnegara. Nah, saya mau tengok-tengok nih kondisinya seperti apa. Langsung aja kita cek bareng-bareng. Nah ya teman-teman, ini ada mulai dari depan sini ya. Ini ada kaktus Apollo. Dia itu awalnya panjang ya, seingat saya dulu panjang, terus dipotong biar anakannya keluar seperti ini nih. Keluar, keluar nih juga nih, ini kan anakan nih, aslinya tuh batangnya di dalam situ tuh. Nih asli batangnya, nih batangnya. Dan di sini ada aglonema. Itu ada euphorbia, itu ada old man. Nah, di sini ada hiasan-hiasan sukulennya nih. Ini di pot 25-an nih. Ini ada euphorbia. Euphorbia. Naik ke sini ada golden barrel. Nah, ini bentuknya agak kurang bulat ya karena memang sempet. Nah, dulu awal bawah segini nih, di sini nih posisinya, ini ke bawah kan bulat nih. Nah, ini tunas barunya di sini. Memang perpindahan cuaca dan tempat ya. Ini sama juga merok kaktusnya. Ini melo kaktus. Merok atau melo ini saya kurang paham juga. Nah, di sini nih sukulen-sukulen nih udah sengaja emang nggak dipotong-potong nih. Dari jauh ya kelihatan gedenya. Let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Nah, ini sukulennya emang udah jadi, udah mengayu ya. Udah. Ini akar-akarnya, jadi bentuk sukulen memang seperti ini ya. Ketika baru perbanyakan memang kok seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, ketika sudah besar ya seperti ini, ada batangnya. Nah, seperti ini nih, ada batang-batangnya. Jadi daunnya tuh di ujung aja. Di ujung sama nih, udah ada batangnya udah. Oke, ini echeveria, echeveria nih. Nah, di sini ini ada euphorbia monadenium. Tuh echeveria, echeveria. Nah, dan ada Notocactus copa, mirtillo, ekor tupai. Nah, ini ada silver dollar. Untuk lokasinya kami ada di Banjarnegara, tepatnya di Desa Wiramastra 2 atau Kaliputih ya, Kaliputih. Kecamatannya Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini untuk greenhouse yang di Jawa ya. Nah, ini ada baby golden barrel, euphorbia, aloe vera aristata, echinopsis, Notocactus golden. Damsi ini, damsi baru berbunga, nah udah jadi biji.
aja. Mamillaria duri pancing nih, jadi karakter durinya kayak pancing tuh. Ini kalau sampai nyangkut tuh susah. Susah, ininya Pak, harus ditarik mundur dulu, di gigi air dulu. Ini ada Lactea cristata. Kalau Lactea yang nggak cristata ini, nah ini yang cristatanya. Nah, ini ada babat. Ada opuntia, opuntia aloe vera, hamato, hamato nih, hamato ini, hamato nih, hamato ini bukan. Ini ada sedum, bukan yang jelly bean tapi ya. Nah ini ada lilin nih, backlet nih, sorry, ini sukulen, sukulen juga nih. Ada trigona, mix nih, ada cowboy juga, cowboy ini coba keluar nih, ada taman, ada sedikit taman sih, paling 5 meter. Banyakan agave ini ya, di depan-depannya agave. Ya bisa buat inspirasi sih, inspirasi teman-teman nih. Agave. Opuntianya gendut-gendut banget. Memang kalau opuntia sama cowboy itu kalau ditanam langsung jadinya gitu, gendut-gendut. Oke. Kebun buat perbanyakan yang kecil, jadi kecil. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Kita cek kebun yang paling depan ya, di pinggir jalan ya, ini posisinya di pinggir jalan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.